الله الله ربي هو الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Maksudnya, sesungguhnya pasti akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat, iaitulah mereka yang khusyuk di dalam sembahyang, di mana Allah SWT memberikan kepastian janjiannya, seseorang pasti selamat, berjaya dunia dan akhirat bila mana mereka dapat kekhusyukan yang sebenar di dalam sembahyangnya. Maka di sini ulama menyatakan pembahagian khusyuk kepada tiga pembahagian. Wa'lam annal khusyu'a, ketahuilah bahawa khusyuk fi salati ala salasati maratib, ketahuilah bahawa sebenarnya khusyuk di dalam sembahyang itu di atas tiga martabat. Al-martabatul ula, martabat yang pertama ialah khusyu'u khawfin wa inkisarin wa izlalin wa huwa lil 'ibad wa zuhad. Martabat yang pertama khusyuk dalam bentuk khauf dan inkisar, pecah hati dia, dan izlal, merasa hina dengan Allah SWT. Khusyuk terbentuk dalam tiga sifat: khauf, inkisar hati dia dengan Allah Ta'ala, dan izlal, merasa hina di dengan Tuhan. Bagi siapa ini? Lil 'ibad wa zuhad. Apabila seorang dapat membentuk diri sebagai hamba yang sebenar dan bersifat zuhud yang sebenar, maka dia akan dapat dalam sembahyang dia inkisar, izlal, khauf. Ini martabat yang pertama. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi dengan kurniaan Allah. Al-martabatus saniyah, dan martabat yang kedua, khusyu'u ta'zimin wa haibatin wa ijlalin. Khusyuk dalam bentuk ta'zim, merasakan kebesaran, keagungan Allah, haibah hati dengan Allah, dan merasakan ijlal, iaitu keagungan jalalullah. Ini disediakan bagi siapa? Wa huwa lil muridin as-salikin, bagi orang yang betul-betul suluk, berjalan pada jalan Allah, golongan salik dan muridin yang menghendaki akan Allah Ta'ala. Benar dia duduk dalam martabat murid dan salik, zahir dan batin, dia akan merasakan benda ni, ta'zim, haibah, ijlal dalam sembahyang ni. Bermakna sifat ini kalau dia dapat, bermakna dia sudah menduduki murid dan salik yang sebenar. Allahumma ja'alna minhum. Dan yang ketiga, al-martabatus salisah, martabat yang ketiga, khusyu'ul farahin wa sururin wa ikbalin. Khusyuk dalam bentuk kegembiraan, keriangan hati dia, dan mengadap betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat sembahyang tu, riang gembira dia tak boleh nak digambarkan atau nak buka. Ini bagi siapa? Wa huwa lil wasilin minal arifin. Bila seorang sampai makam wasil dan ma'ar, dan masuk golongan arifin yang benar-benar, maka dia akan dikurniakan tiga: khusyuk dalam bentuk farah, syurur, dan dapat betul menghadap tempat hati dia kepada kiblat roh dia, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma hadzal maqam qurratul ain, dan dinamakan makam ini makam qurratul ain, yang dipohon, diminta dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qurratul Rasulullah minta jadikan pisalah tadi apa? Qurratul ain, kesejukan mata hati. Mudah-mudahan dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan, dan juga keberkatan para mursyid, Allah Ta'ala melimpahkan tiga martabat ini kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat sampai sebenar kepada Allah, dan itulah nikmat yang sebenar-benar. Wa itmamu na'im bin nazar ila wajhil karim, nikmat yang sebenar bila terbuka hati kita dapat menghadap ya kepada Allah Ta'ala dengan perasaan seronok, gembira ya, dengan Tuhannya. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamun, itu yang disebut oleh Tanah Nabi Daud, iaitulah hendaklah kamu gembira dengan aku dan bernikmat dengan zikrullah. Wallahu a'lam.